Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali di channel Bali Tech Media. Oke, kali ini saya akan membuat lampu yang sangat terang ya, dan juga hemat listrik dari barang-barang bekas elektronik. Oke, di sini saya sudah kumpulkan ya barang bekas. Yang pertama ada mesin power bank ya. Ini mesin power bank masih hidup ya, dan baterainya sudah rusak. Kemudian yang kedua ada LED ya, lampu LED. Saya ambil dari lampu yang sudah rusak juga, saya ambil LED-nya. Dan yang ketiga ada casing HP ya, casing HP yang sudah tidak terpakai. Oke, nanti saya akan rangkai sehingga menjadi lampu yang sangat terang dan tentunya hemat listrik. Oke, selanjutnya mari kita rakit untuk barang bekas ini sehingga menjadi lampu. Oke, pertama ini akan saya pasang dulu di sini ya, dan untuk supaya lebih lengket saya gunakan double tip di sini. Oke. Oke. Kemudian tempel di sini. Oke. Kemudian selanjutnya ya, tempel untuk lampu LED-nya. Oke. Dari tempat. Oke. Kemudian kita tempel di sini supaya mau menempel. Oke. Seperti ini. Oke. Oke, sekarang sudah terpasang. Selanjutnya kita tinggal sambung kabelnya ke jalur positif dan negatifnya. Oke. Kita sambung jalur positifnya. Oke, sudah. Oke. Sekarang sudah tersambung lampu ya. Ini jalur positif dan negatif. Kemudian di sini jalur positif dan negatif ke negatif. Sambung ke mesin bekas power banknya ya. Baik, selanjutnya akan saya coba tes lampu ini apakah bisa nyala ya. Hanya menggunakan kabel data yang disambung dengan charger ya. Oke, sekarang kita coba. Oke ya. Nah. Ya, seperti ini ya. Hasilnya terang. Ya. Oke. Hasilnya terang. Oke. Saya coba seperti ini ya. Sangat terang sekali. Oke ya. Oke ya. Ini hasilnya, bedanya ya. Ini tanpa menggunakan lampu yang barusan saya rakit. Oke, ketika menggunakan lampu yang sudah dirakit, hasilnya sangat terang ya. Oke, seperti ini. Oke ya. Dan jelas lampu yang seperti ini yang jelas sangat hemat listrik ya, karena hanya menggunakan charger yang voltasenya hanya 5 volt saja ya. Oke. Yang jelas dengan menggunakan lampu seperti ini kita akan menghemat listrik dan setoran pembayaran listrik per bulan akan lebih murah. Oke ya, hanya menggunakan lampu dari barang bekas elektronik seperti ini. Oke. Ya. Ya, sangat terang sekali hasilnya. Ya, seperti ini. Saya coba untuk menerangkan tempat ya, tempat yang lain seperti ini. Hasilnya sangat terang sekali. Ya, seperti ini. Kita bisa lihat hasilnya. Ya. Jadi sangat cocok untuk penerangan lampu ngevlog ya, seperti ini. Oke. Oke, sekian tutorial kali ini. Mudah-mudahan bermanfaat. Jika kalian suka video ini, jangan lupa tekan tombol like dan subscribe. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.